Abang nak masuk kelas saya tak, saya ajarkan untuk abang. Bang. Pada? Abang nak saya ajar abang main bandel tak? Tak payah kau nak ajar aku. Aku ajar kau main baru punya. Oh, main baru. Ah, kira abang budak-budak butik kan ni? Aku bukan budak-budak butik. Aku mampu. Eh, oh, mampu. Bang, eh, mantap lah. Kita orang tak mampu, bang. So, kita main bandel je, bang. Tu je, bang. Setakat kau punya bandel boleh pergi mana? Sejauh mana kau punya bandel? Kita orang boleh... Apa kualiti kau punya bandel? Barang baju orang dah pakai, lepas tu kau jual ke orang, harga berat-rat. Apa jadah? Betul. Betul? Buat kena limau nipis je kau ni. Dah baju orang dah pakai, lepas tu, ha, kejap lagi ada penyakit ke, ada kuman ke, orang lain pakai. Mantap. Lagi bos, ada lagi apa-apa nak cakap? Eh, tak payah cakap nak berani muka lah, apalah. Aku boleh jumpa dah berdepan lah. Aduh, wah. Santai, aku bang. Memang tak suka bandel. Memang haters bandel, bang. Mantap lah, bang. Bukan setakat mantap. Aku jujur habis. Okay. Benda yang aku tak suka, aku cakap tak suka. Abang, abang. Yelah, itu je saya nak cakap. Masih tak boleh cakap apa-apa lagi. Bang, projek bagi barang. Sebab adik aku dah kena. Beli baju bandel, tak ada original. Bang, satu apa pun tak ada original. Ha, ni kau tengok baju ha, baju ha. Batman pun lokal pui dek ayam ah. Sama pui. Dengan muka engkau lah baju Batman ni. Ada aku dengan muka kau tak siap baik kau tepi lah. Eh, ha? Muka kau tak siap kau ke tepi je. Aku nak cakap dengan Aiman. Muka aku siap gila. Muka kepala macam bola golf tak payah cerita lah kau. Kepala bola golf tak payah sembang ah. Nak ambil ni RM350 lock kalau ada duit. RM350. Weh, aku boleh beli 10 lah. Alamak, aku boleh beli gudang dah gila. Beli-beli gudang. Alamak, weh, kau punya ni. Ini semua boleh buat lah sekarang baju. Alamak. Nak, aku joget. Eh, kau belah lah, kau belah. Aku tak suka tengok muka tak siap ni. Aku nak siap, aku belah. Ada aku kesah. Muka tak siap, kepala bola golf. Bapak sih. Kenal lah gemuk, kau cakap aku gemuk offside. Habis tu apa? Sabar. Tak berhenti. Abang sabar. Ya kau bibi sempal. Okay. Aku abang, cakap orang lain. Kau cakap siapa? Abang sabar. Okey. Apa yang abang tak puas? Alamak abang kau. Bagi, apa? Apa yang abang tak puas hati pasal bandel? Abang bagi abang meluahkan kat sini. Tak masalah. Alah, baju bandel ni bandel yang orang dah pakai. Barang original. Barang sekiranya original. Bodoh, eh? Kau cakap lelok tak beli ke? Tak beli. Kau nak keluar hakum lagi? Okay. Aku sumbat bandel tu dalam mulut kau lagi. Okay. Macam mana bang? Kau tanya aku, apa tak buat dengan bandel kau nak tertempik aku, bang? Ya tak, saya bagi tahu cara penyampaian saya memang macam tu. Cara penyampaian ke apa ke tak kira lah. Okay, macam ni abang dengar ni. Barang original. Okay, original bang eh. Barang original. Tapi apa yang menyatakan? Tapi second hand je. Tapi original. Eh, barang bandel tu macam rambut kau tobek lah tu aku tengok. Tak, sekarang ni kau kata barang ni ori. Aku nak tahu. Ha? Apa yang betul original dia? Apa kualiti dia? Hey, lanat! Datang dulu dekat kita orang. Kita orang ajar abang kelas. Nak tak kelas? RM150. Apa kata main barang baru seluar pun koyak? Apa barang baru? Mampu beli barang baru seluar abang pun koyak? Tengok sikit. Weh, kau tu lah kau tak tahu kau main bandar zaman bila. Weh, orang baju seluar sekarang semua dah design-design, brother. Weh, ini design lah, bodoh. Tak pandai main bandar, bodoh tu lah kau. Kepala kau pergi repair lah, sial. Daripada kau cukur bulu kening, baik kau cukur rambut kau dulu. Sisilah kau tak cukur jambul lagi. Muka kau macam bandar, tak siap, sama je. Bang, macam bang lah, cebok, berak dan suar. Muka tak siap, kau dah lah gemuk. Weh, bodoh, aku cakap engkau lah, kau belah lah muka tak siap. Okay. DA. Apa-apa tak puas hati abang Roger saya bang eh? Memang aku tak puas hati. Memang aku boleh Roger kau. Okey, abang duduk mana? Man, biar aku lah. Kau nak tanya aku duduk mana? Kau kata pun kau kata gudang kau rahsia. Sabar. Abang bodoh. Sini aku cakap. Pindah. Eh, kau macam sakit beruk lah kau bising-bising. Budak lah kau ni. Pakai baju beruk pula tu. Baju beruk. Tadi perangai pun macam beruk. Perangai pun macam beruk. Okay, abang duduk beruk mana? Abang duduk kau baru pakai bandel, baru pakai baju tu. Orang pakai baju original baru lah, sial. Bang. Kau tak payah nak buat muka acah-acah cute lah kau. Bang, abang jadi pasangan saya tak? Eh, sudah lah kau. Apa kau dengan bandel kau boleh jalan. Tidak, saya minat orang yang berduit main butik ni, bang. Apa gunanya aku kerja, cari duit banyak-banyak, aku beli barang baru. Yelah, abang jadi pasangan saya nak. Lagi puas hati.
Apa dia? Abang jadi pasangan saya nak? Maria. Ha? Maria. Okey, nanti saya rojak bang eh. Tak ada hal lah. Cuma sikit bang. Aku dah M kau dah lama. Aku tengok engkau. Yalah, anak lah engkau. Acah-acah lah engkau. Awal lah gaduh. Sudah lah engkau. Awal lah. Weh. Jauh dulu. Awal lah. Weh, bandar sampah kau boleh jalan lah engkau. Yalah, kau aku tak buat tim untuk dalam cuci mak lah. Ramai siapa jual bandar weh. Ramai. Barang baru apa sih? Kau jual mahal-mahal gila-gila. Eh, masalahnya modal mahal sekarang lah. Anak tepung pun harga dah RM10 dah sekarang. Itu tepung. Ini bukan bandel. Itu tepung. Ini bandel. Aku lah nak jual berapa pun gila. Eh, muka tak siap. Kau, aku benci lah kau. Kau ke tepi lah. Muka tak siap. Semak lah kau. Kau pakai baju pun baju second. Tak siapa-siapa pakai. Tak bangla mana pakai. Kau pula pakai. Bagi aku jual eh. Bagi aku jual dulu. Apa-apa tak berhati beritahu. Tak, buka je kamera. Tak ada hal. Tunjuk je muka itu je. Payah nak buka kamera. Aku boleh jumpa kau dari depan lah. Okay, baik, baik. Baik, bang. Baik, bang. Dah turun. Semak je ni. Bandar betul sampah kan. Bandar sampah, kepala sampah, muka sampah, kaki sampah, seketurunan semua kau ni memang sampah lah. Bah gedat kau ni. Baik bang. Terima kasih. Tak payah terima kasih lah. Kau memang sampah. Kau tengok tu besi kat atas tu pun. Besi bandel kau tu. Kau pakai buat kau punya gudang ni. Tahu tak? Dah bang. Kau tak boleh cakap apa-apa? Dah. Alak kau diam. Rasa kau diam. Tak boleh cakap apa lah. Aku nak cari duit nak bagi mak aku makan ni. Aku sepak lagi. Eh, kau nak sepak aku. Kau ingat kaki aku tak boleh sepak kau? Aku tanya kau dari tadi. Apa yang meyakinkan benda ni kualiti? Yang ada persen original bandel ni? Ya, dah tu. Aku tak boleh jawab. Dah. Cukup. Ha, lagi satu aku nak cakap engkau. Kalau kau betul tak boleh jawab, tu kening kau lagi sebelah tu kau pergi cukur. Elok. Terus jadi yang macam baju yang kawan kau lagi seorang tu. Baik bang. Tu dahi kiri kanan pun tak siap. Baik bang. Kau letak je lah kau punya muka ni dekat besi atas tu senang. Baik bang. Buat kau punya gudang muka kau ni. Baik bang. Dah bang. Dah kau boleh jalan dengan bandar dengan sampah ni. Saya ingat sikit-sikit lebih-lebih pula. Lebih-lebih. Tadi aku dah boleh gelak-gelak ni. Yang ni lebih-lebih pula. Right? Lebih-lebih.